Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan kerunianya rahmatnya, hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Mari pada malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan nah, Nampak tilas kita atau pengajian kita Pengajian Sirah nabawiyah dengan kitab Zadul Ma'ad Karangan Iman Ibnul Qayyim al Jauzi Rahimahullah Ta'ala Anhu Dan setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas Tentang catatan sejarah tentang khitannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah di malam yang berbahagia ini kita akan melihat pasal pembahasan yang baru Faslun fi ummahatihi Sallallahu Alaihi Wasallam Allati Pasal pembahasan tentang para ibu atau para ibu-ibu yang pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita tahu Rasulullah selain punya ibu biologis Aminah, beliau juga punya beberapa orang ibu yang pernah menyusui beliau. Nah ini yang disebut dengan Ummahatul Lati Arta'nahu, para ibu yang pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam, ibu yang menyusui kita posisinya sama dengan ibu biologis, dengan ibu kandung kita Sama-sama dilarang untuk dinikahi Kita tidak boleh menikah dengan ibu kandung kita Begitu juga dilarang untuk menikah dengan ibu sesusuan Dan saudari sesusuan kita Ada ayat di dalam Al-Quran Itu yang pertama, diharamkan untuk kalian nikahi ibu kandung kalian ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ummatakum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati dan ibu-ibu yang menyusui kalian wa akhawatukum min dan saudari sesusuan kalian maka pembahasan ini menjadi penting juga karena nanti menunjukkan hubungan yang begitu dekat tidak hanya Rasulullah dengan ibu kandungnya tetapi juga dengan para perempuan yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim membuka pembahasan ini dengan berkata famin hunna dan di antara mereka. Ini bentuk kata jamak. Ya, famin hunna di antara mereka perempuan yang pernah menyusui Rasulullah Suwaibah. Ya, Suwaibah Maulatu Abi Lahab Mantan budaknya Abu Lahab Abu Lahab paman Rasulullah Yang nama aslinya itu Abdul Uzza Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Kalau Bapak Ibu menyimak Atau mengikuti bacaan Kitab Zadul Ma'at yang teksnya sudah saya bagikan tadi siang Itu ada catatan kaki Ya catatan kaki itu Bukan punya Imam Minul Qayyim Al-Jawzi Tapi punya muhakkik kitab ini jadi kitab ini punya maktab barisalah, cetakan uh, maktab barisalah, kemudian kitab klasik ini sudah ditahkik ditahkik itu sudah diberikan komentar oleh dua orang pertama namanya Shu'aib al-Arnaud dan kedua namanya Abdul Qadir al-Arnaud dua orang muhakkikul kitab uh, saudara kandung <tuh> satu namanya Shu'aib, satu lagi namanya Abdul Qadir al-Arnaud jadi kemudian di situ ada uh, tanda footnote nomor 2. Uh, beliau mengutip kalau kita lihat di dalam footnote Jaafil Bukhari, beliau menukilkan dalam Sahih Bukhari eh uh, nikah dalam Kitabun Nikah bab. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada kitab, ada bab. Uh, kitab itu judul besar, sedangkan subjudul itu bab namanya di dalam Sahih Bukhari. Nah, di dalam kitab nikah itu ada bab namanya wa ummahatukumul lati ardanakum. Di situ tertulis sampai di situ. Ya, di kitab ini tertulis sampai di situ. Padahal kalau kita buka, kita rujuk dalam Sahih Bukhari, judul babnya itu lebih panjang. Wa maha lati ardanakum wa ma yahrumu minar radha'ah ma yuhrim wa ma yahrumu minar radha'ah ma yuhram. ...dan apa saja yang diharamkan gara-gara persesusuan. Jadi itu judul babnya di dalam Sahih Bukhari. Lengkapnya seperti itu. <tuh> nah di dalam Sahih Bukhari itu dikutip suatu riwayat. ya Qala Urwah. Urwah ini putranya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam punya banyak putra... ...tapi yang paling terkenal itu Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah salah seorang putranya itu Urwah. Nah Urwah menceritakan kepada kita suatu riwayat... Wasu, Wasuwai batu maula tuli abilahab dulunya si suwai ini ini perempuan yang pernah menyusui Rasulullah maula seorang hamba sahaya li adilahab hamba sahaya milik pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab padahal nama aslinya Abdul Unsah bin Abdul Mutalib ya pamannya Rasul kakak kandungnya bapaknya Rasulullah Abdullah. Tapi kemudian dia dikenal dengan sebutan atau julukan Abu Lahab. Ya, karena ada beberapa versi di dalam sejarah kenapa dia disebut dengan Abu Lahab. Yang pertama karena memang bawaan bawaan dirinya, bawaan fisiknya yang punya kulit kemerah-merahan terutama pada muka. Jadi muka Abu Lahab itu orangnya putih. Jadi kalau beliau sedih, kalau beliau marah nampak betul itu kemerah-merahan di mukanya. Nah, kemerah-merahan itu seperti uh, api yang menyala. Lahap itu artinya api yang menyala, maka disebut ya sebagai abu-lahap, artinya seseorang yang punya warna kulit seperti api yang menyala ketika dia marah atau sedih. Itu menurut satu versi sejarah. Tapi menurut versi sejarah yang lain, beliau ini karena senang marah-marah sama Rasulullah, punya dendam kesumat sama Rasulullah. Pokoknya setelah Rasulullah SAW mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul, bawaannya marah-marah dan peristiwa itu dimulai pada saat Rasulullah menerima perintah dari Allah untuk menyebarkan ajaran agama Islam secara jahar, seperti diceritakan dalam kitab sejarah pada saat itu Rasulullah menerima perintah wa anzir ashir Eh Muhammad mulai hari ini kamu berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang paling dekat. Maka setelah menerima ayat tadi dan itu dianggap sebagai ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Rasulullah SAW naik ke satu bukit dalam sejarah ada yang mengatakan itu adalah bukit Sofa. Ada yang mengatakan itu adalah bukit Jabal Abdul Qubais, ada dua versi. Yang penting Rasulullah naik ke atas bukit. Nah setelah Rasulullah di puncak salah satu dari bukit itu, beliau mengatakan kepada para keluarganya, pada sahabatnya yang berkumpul di depan mereka, yang di depan beliau. Tanya Rasulullah, apakah kalian pernah mendapatiku berbohong? Nah, keluarga Rasulullah dengan keras, dengan yakin mengatakan tidak pernah kami menemui kamu berbohong. Maka kami gelari engkau al-amin, orang yang dapat dipercayai, orang yang dapat diberikan amanah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, seandainya di belakang bukit ini ada pasukan Romawi yang siap menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya? Orang Quraisy itu dengan mantap, dengan yakin mengatakan, kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Maka diulang lagi sekali lagi oleh Rasulullah. Jika saya mengatakan di balik bukit ini ada pasukan Persia yang siap menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya? Ya mana juga alaina kadiban. Kami tidak pernah mendapati kamu membohongi kami. Nah, jawab keluarga-keluarganya Rasulullah pada saat itu. Nah, karena mendapatkan beberapa kali diulang-ulang seperti itu oleh Rasulullah jawabannya sama dan nampaknya mereka yakin betul Dengan kejujuran Rasulullah, pada akhir khutbah itu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan Saya adalah rasul sudah diangkat sama Allah untuk mengajak kalian mengimani kepada Tuhan yang esa, percaya kepada hari kebangkitan dan seterusnya Oh marah, Abdul Uzzah, paman Rasulullah ini langsung dia menyebut seperti yang diriwayatkan dalam hadis tabbat lakaya Muhammad aliha jamak tanah celaka kamu Muhammad apa untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami di tempat ini yaitu serangan pertama dari e, dari Abu Lahab atau Abu Luzah. maka sebagai balasannya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al Lahab itu Tabat siada abilahabi habi watab yang kebetulan tadi Tengku Ivan Olia membacakan ayat itu di rokaat yang kedua, sholat maghrib kita. Tabat yada abilah watab. Maka semenjak turunnya ayat itu, Abu Uzza ini, Abdul Unza ini, lebih dikenal dengan sebutan Abu Lahab, terutama di tengah-tengah kaum muslimin. Karena turun satu ayat yang berkaitan langsung dengan kepribadian beliau yang menyerang secara verbal, yang menyerang secara terbuka keponakannya sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sejarahnya seperti tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita balik kepada riwayat Urwah ini, sebagaimana yang diceritakan dalam Sahih Bukhari, karena Abu Lahab Ataqaha. Jadi kemudian Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Karena dia senang sekali, lahir keponakannya seorang laki-laki, maka kemudian Abu Lahab pun membebaskan Suwaibah. Su'aibah dimerdekakan. Fa'arut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah semenjak itu ya semenjak lahirnya kemudian disusui oleh Swaibah Menurut ahli sejarah Rasulullah menyesui kepada ibu kandungnya itu hanya beberapa hari. Ada yang mengatakan empat hari, ada yang mengatakan satu minggu. Setelah itu langsung Rasulullah disusui oleh Swaibah mantan budak pamannya Abu Lahab setelah dia dimerdekakan, kenapa dimerdekakan? harus surur sebagai salah satu ekspresi kebahagiaan. dia punya keponakan laki-laki karena menurut bangsa Arab, kalau punya keponakan laki-laki itu keren hebat, karena dia bisa membela kehormatan keluarganya, bisa membela kehormatan kabilahnya. kalau terjadi peperangan ada SDM. tapi kalau yang lahirnya perempuan atau anak laki-laki cacat ya sama saja tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diajak untuk membela kehormatan kabilah. Maka sering itu dalam hukum waris jahiliyah, kalau yang lahirnya anak perempuan atau laki-laki cacat, anak laki-laki tapi cacat, maka kemudian anak perempuan atau anak laki cacat ini tidak diberikan hak waris. Karena tidak dianggap atau dianggap tidak bisa membela kehormatan keluarga. Itu hukum jahiliyah seperti itu sampai kemudian datang hukum Islam mengubah semua hal itu. Yusikumullahu fi auladikum lit takarim islahdhi unsayain Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian pada harta kalian itu fi auladikum, semua ada bagian-bagiannya. lirrijali nasibum mimma tasabu. laki-laki ada bagiannya, walinisa'i nasibum mimma tasabu dan perempuan juga ada bagiannya, mimma qalla minhu aw kasur. ada yang banyak bagiannya, ada juga yang sedikit bagiannya nasiban mafruta semuanya telah diatur sama Allah di dalam ahkamul faraid maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu beda sekali antara hukum Islam dengan hukum jahiliyah maka kemudian diceritakan di sini setelah beberapa hari Rasulullah disusui oleh ibu kandungnya Rasulullah pun diberikan kepada Suhaibah untuk disusui falamma mata Abu Lahab nah ini cerita paling menarik dan sekaligus menjadi bukti syafaatnya Rasul itu ada jadi kalau ada orang yang mengingkari syafaatnya Rasul, hadis Bukhari ini menjadi pujah bagi mereka. Ya, menjadi argumentasi penolak bagi orang yang mengingkari adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan di sini falamma mata Abu Lahab ketika Abu Lahab ini sudah mati, ya. Uriyahu ba'ta ahlihi uh, basyarah hai haibatin. Jadi kemudian dinampakkan kepada sebagian keluarganya. Ya, ke sebagian keluarga Abu Lahab itu dinampakkan di dalam mimpi bagaimana keadaan Abu Lahab. Qala lahu kita dalam mimpi itu terjadi dialog antara keluarganya Abu Lahab dengan Abu Lahab yang sudah mati tentu di alam barzah. Bapak Ibu perlu tahu Abu Lahab itu punya salah seorang putra yang sahabat setia Rasulullah namanya Utbah Utbah itu sepupunya Nabi, tapi dia Islam. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Utbah ini masuk Islam. Itu Bapak Ibu kalau baca dalam hadis yang paling menarik sejenak sebelum kedatangan Utbah ke kota Madinah untuk menyatakan syahadat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamanahi satu persatu sahabatnya diwanti-wanti sama Rasulullah para sahabat itu kalian wahai sahabat benar Abu Lahab itu musuhnya Allah bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat khusus yang memang mencela Abu Lahab dan istrinya kan gitu tabat yada Lahab ma saya sulana rantah talahab wa mra'atuhu hamala itu kan ayat hardikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Abu Lahab dan istrinya wa mra'atuhu hamala dan istrinya itu membawa kayu bakar itu kias atau personifikasi dalam Al-Quran untuk menyatakan orang yang suka mengompori orang lain bahasa kita apa provokator provokator itu Bapak Ibu perlu tahu orang yang punya bakat provokator dalam kehidupannya senang memprovokasi orang kalau bahasa agamanya namimah bahasa agamanya namimah dulu orang menerjemahkannya e, namimah itu adu domba. Tapi kita dalam abad modern ini, abad IT, kita menerjemahkannya provokator. Bahkan bagi penggiat media sosial, provokator itu namanya buzzer. Buzzer itu provokator itu Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu baca semua kitab tafsir, apapun kitab tafsir yang kita baca, mau baca tafsir Jalalain, atau mau baca tafsir Al-Quranul Adim, karangan Imam Ibn Qasir, itu disebut Siapa yang suka memprovokasi orang lain, mohon maaf, berarti ada salah satu dari orang tuanya itu pernah melakukan perbuatan zina. Itu kata para ulama setelah memahami surat Al-Kalam ayat 10 dan seterusnya. Hamazin masya'in bin mana in lil khairi mu'tadin asim. ba'da zalika zamin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan ayat itu, para ulama memahami, jika ada orang di tengah-tengah kita suka cuy apui, orang lagi damai tiba-tiba dipanas-panasin sehingga berantam, lah orang itu dulu mungkin kalau enggak bapaknya kakeknya, kalau enggak kakeknya neneknya, kalau enggak bapaknya ya juga ibunya atau datuk-datuknya itu dulu pernah berzina. Seperti itu kata para ulama. Nah, kemudian lahirlah anak yang punya banyak bakat provokasi. Memprovokasi orang lain. Nah, jadi semoga kita tidak sampai seperti itu ya. Mazin Masyain bin namim. Orang yang senang memprovokasi orang lain. Bahkan dulu itu ketika Rasulullah Wasallam hidup pernah jalan-jalan dengan para sahabat. Lewat di kuburan Baki Farkat itu. Baki Farkat. Dan kemudian tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak. Para sahabat nanya, ya Rasulullah apa yang membuatmu terdiam? Kenapa engkau nggak melanjutkan langkah kakimu? Nah, Rasulullah kemudian berkata dan peristiwa itu terangkan dalam hadis Bukhari. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi Dua orang yang ada dalam kuburan ini sedang diadab sama Allah. Tapi sebenarnya mereka diazab bukan karena suatu dosa yang besar, bukan syirik, bukan bunuh orang, bukan makan riba, bukan makan harta anak yatim. Ya agak sepele, tapi dipandang sepele sama orang menyebabkan mereka ini diazab. Kata Rasulullah salah satunya amma ahaduhuma fakana Salah seorang yang sedang diazab ini senang memprovokasi orang lain. Hati hidupnya. Ini Bapak Ibu hati-hati kalau senang menikmati orang sudah bertengkar menikmati kemudian pasang status di media sos di medsos di media sosial di Facebook atau apa yang kita sebut sekarang dengan tweet war perang Twitter sehingga membuat orang lain gaduh wah ini punya banyak bakat provokator dan itu ancamannya keras di dalam hadis Rasulullah itu banyak sekali ancaman untuk para provokator Nah yang menarik ketika sahabat tadi utbah datang ingin menyatakan syahadatnya itu diwanti-wanti sama Rasulullah. Jangan ada di antara kalian yang maki-maki bapaknya. Jangan ada di antara kalian yang maki-maki ibunya. Padahal di dalam Al-Quran ada satu surat khusus yang memang ditujukan oleh Allah untuk menghardik, menghinakan Abu Lahab dan istrinya tadi. Tapi sampai segitu Rasulullah menjaga perasaan sahabatnya Utbah. Nah coba Bapak Ibu perhatikan keadaan zaman sekarang, umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad. Memprovokasi orang lain itu telanjang bulat dipertontonkan itu. Satu pihak ngatain orang lain cebong, satu pihak lagi ngatain orang lain kampret. Ajaran Islam dari mana itu? Sama sekali bukan ajaran Islam itu. Apalagi kadang-kadang itu dipertontonkan di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi yang harus kita pastikan itu sama sekali bukan bagian dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dinampakkan di dalam mimpi sebagian keluarganya, menurut syarah, ya di dalam Kitab Fatul Bari, Kitab Fatul Bari ini kan syarah Sahih Bukhari, itu dikatakan salah seorang yang dinampakkan dalam mimpinya itu adalah Uthbah putranya Abu Lahab itu, Qalalahu, terjadi dialog, ya dialog imajiner dialog di dalam mimpi ya. Madalah kita apa yang kamu jumpai di alam barzah sana? Ya tanya keluarganya Abu Lahab kepada Abu Lahab. Kala Abu Lahab, Abu Lahab kemudian menjawab, Lam alqa ba'dakum ya, kemudian ada jumlatul muqtaritah dalam bahasa Arab. Ada namanya jumlatul muqtaritah. Jumlatul muqtaritah itu kalimat selah. itu dalam ilmu nahu itu ada namanya kalimat selah. Jadi Abu Lahab menjawab ketika ditanya apa yang engkau alami di alam barzah sana, dijawab sama Abu Lahab, lam al rohaun. Saya enggak mendapatkan ketentraman, kenyamanan di alam barzah ini. Gaira anisuki tu fi Kecuali saya sering diberikan minum atau dituangkan air, ya dialirkan air fi pada kondisi ini. Kemudian jumlah muktarita, kalau Bapak Ibu perhatikan teksnya itu ada strip garis panjang, kemudian di dalam garis panjang itu ada kalimat. Itu namanya jumlah muqtaridah di dalam bahasa Arab. Wa asyara nafratilati tahta ibhamahu. Kemudian uh, siapa nih? Abu Lahab ini menunjuk dengan ibham. Al-ibham itu jari jempol. Dia tunjuk sekelompok orang dengan jari jempolnya yang ada di bawah dirinya itu. Maksudnya apa? Biatal kati saubah. Jadi pada hari itu ternyata Abu Lahab senang sekali karena Rasulullah lahir. Dan kemudian oleh Abu Lahab karena senangnya Rasulullah lahir, dia membebaskan saubah dari perbudakan. Dia merdekakan saubah. Nah pada hari itulah Abu Lahab mendapatkan banyak kerunia Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika beliau di alam barzah. Seharusnya beliau diazab terus-menerus. Tapi khusus pada hari itu, hari kelahirannya Nabi. Dan kemudian beliau memerdekakan Thaubah. Dan kemudian Thaubah ini menyusui Rasulullah s.a.w. Dia mendapatkan syafa'at Rasul. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Syafa'at Rasul ada. Bahkan bukan hanya untuk orang beriman, orang tidak beriman seperti Abu Lahab pun ada. Ini hadis Sahih Bukhari. Maka menjadi sangat rancu dalam pemikiran orang yang beriman kalau menganggap syafaatnya Rasul itu tidak ada. Ya Bapak Ibu boleh baca nanti kitab Manahilil Orfan atau kitab Al fi Ulumil Quran. Itu di akhir dari kitab itu ada suatu judul bab namanya Khawaisul Quran, kekhususan-kekhususan ayat-ayat Al Quran tertentu. Jadi di dalam bab itu syafaat itu ada dua bentuknya. Ada syafaat Al-Quran, kemudian ada syafaat Rasulullah. Bedanya syafaat Al-Quran dengan syafaat Rasulullah, kalau syafaatnya Al-Quran, dia menghalangi seseorang dari kena azab. Jadi orang sebelum kena azab, kalau dia menjadi sahibul Quran, dia nggak akan kena azab terlebih dahulu. Maka ada hadis Rasulullah dalam sahih muslim itu, Iqra'ul Qur'an fa Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kelak di hari, hari kiamat menjadi pemberi syafaat kepada orang yang senang membacanya. Maka di dalam kitab itu diceritakan Bapak Ibu, ada seorang hafal Al-Quran, surah Al-Waqi'ah, atau surat muluk ya, mulku itu. Nah ketika mau diazab, Surat muluk protes sama Allah, ya Allah, engkau mengazab dia. Saya ada di dalam dirinya, berarti kalau engkau mengazab dia, sama saja mengazab saya. Lah, apa kemudian jadi istimewanya saya? Jadi, kalamullah, kalau engkau tetap mengazab orang yang menghafal saya, kata Surat Al-Muluk. Maka kemudian Allah berkata, "Itu dalam kitab tersebut oh, ya sudah kamu bebas." Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Surat Al-Muluk ini menjadi salah satu surat yang paling masyur di tengah-tengah masyarakat kita? Orang kita tidak hafal Al-Baqarah, tidak hafal Al-Ma'idah, tidak hafal al, hafal al hafal Ali Imran. Tapi banyak orang kita hafal Yasin, hafal Al-Muluk. seperti itu. Karena salah satu khawah is surat Al-Muluk seperti tadi. Mampu memberikan wikoyah dari azab kubur. Nah itu karakteristik syafaatnya Al-Quran. Karakteristik syafaatnya Rasulullah, orang yang kena azab terselamatkan. Jadi orang itu kena azab dulu, datang Rasul memberikan syafaat, sehingga orang itu selamat. Seperti Abu Lahab, kena azab, kena azab, kena azab, kecuali hari lahirnya Rasulullah. Atau hari-hari di mana suwaibah kemudian menyusui Rasulullah. Jadi kemudian beliau mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini harus kita luruskan akidah ini supaya kita benar-benar yakin ketika bapak ibu baca salawat, membaca salawat, membaca kasidah kepada Rasulullah itu Bapak Ibu termasuk ke dalam kategori orang yang berhak mendapatkan syafaatnya beliau. Nah, ini dosa perlu ragu Bapak Ibu, sahih Bukhari yang mengatakan yang dosa ragu tentang itu. Nah, balik kepada materi kita. Arda'athu <Susulullah> ayaman. Jadi kemudian Suwaibah ini menyusui Rasulullah beberapa hari, tidak terlalu lama. Wa arda'at ma'ahu dan kemudian menyusui bersama Rasulullah itu seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Salama Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Salah seorang sahabat yang lain dari Bani Makhzumi. Bilabanin Ibnaha Masruh dengan susu anaknya Suwaibah. Suwaibah ketika itu punya anak namanya Masruh. Jadi perempuan kalau enggak punya anak dia enggak punya, mohon maaf, enggak punya asi. Jadi ketika perempuan itu punya anak, ada perempuan yang aslinya kurang, ada perempuan yang aslinya berlebihan, maka dia cari anak untuk dia susui. Nah ini suwaibah termasuk dalam kategori yang kedua. Punya anak, kemudian aslinya berlebihan, kemudian dia memberikan banyak asi kepada orang, termasuk Rasulullah di situ, termasuk Abu Salamah di situ, wa ma'ahuma, selain Abu Salamah, selain Rasulullah, ada juga Amuhu, pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib Nah ini kedudukannya paman tapi umurnya relatif sebaya. Kalau bahasa Acehnya tuh habijeh. Paman tapi sebaya. Teman main Rasulullah itu teman mainnya ketika kecil itu ya dengan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah e, di dalam Sahih Bukhari juga menarik ada kisah tentang Abu Salama ini benar nggak? E, saudara sesusuannya Rasulullah atau benar nggak Suwaibah itu ibu susunya Rasulullah? Jadi dalam hadis Bukhari juga diceritakan suatu hari Ummu Habibah. Ummu Habibah itu salah seorang istri Rasulullah, putrinya Abu Sofyan. Jadi kisahnya Abu Ummu Habibah ini kan termasuk orang hijrah ke negeri Habsyah. Tapi kemudian suaminya Ubaidillah bin Jahsy murtad, masuk agama Kristen, untuk menghibur suwaibah ini kemudian Rasulullah menikahinya. Jadi nikah jarak jauh pakai wali. Rasulullah tidak menikah sendiri. Anak mak kero pakai wali juga. Rasulullah mengutus salah seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah al ke negeri Habsyah dengan duit 400 dinar sebagai mahar kawin. Sedangkan Ummu Habibah diwakilkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Said bin Khalid. Nah, perempuan janda itu Bapak Ibu boleh nunjuk wali siapapun, bahkan dia boleh nikah tanpa persetujuan walinya. Itu perempuan janda, beda dengan perempuan gadis, seperti itu. Dan dalam Islam yang namanya nikah itu sama-sama boleh diwakilkan kepada wali. Laki-laki boleh diwakilkan kepada wali, kalau perempuan gadis ya wajib. Nah, terutama dalam mazhab maliki bagusnya seperti itu. Maka waktu saya di Sudan itu biasanya di Sudan Bapak Ibu kalau ada orang-orang tokoh masyarakat yang menikahkan putranya itu nikahnya majelis nikahnya bada salat Jumat. Jadi di Sudan itu setelah salat Jumat itu banyak pagelaran. Ada majelis nikah, ada majelis orang bersyahadat, macam-macam gitu. <laughs> di Sudan. Jadi pernah itu salah satu teman kita di Jami'ah Afrika nikah di kampus Jami'ah Afrika. Tapi mempelainya datang belakangan, ya, yang datang jadi mempelai laki-lakinya maupun mempelai perempuannya itu diwakilkan kepada orang lain, kepada wakil. Jadi yang menikahkan mempelai laki-laki ayahnya dan yang menikahkan mempelai wanita juga ayahnya, jadi sama-sama mak jarum malim wakil dengan wakil, <laughs> dalam fikih sah, bahkan dalam mazhab maliki, itu yang lebih afdol. Dalam mazhab maliki itu yang lebih afdol, tidak pakai langsung sendiri, mak jarum malim. Tapi dalam mazhab syafi'i yang paling afdal laki-laki sendiri. Mak malim sendiri. Kalau perempuan ya diwakilkan kepada walinya. Yang paling afdal ya wali mujibir. Bukan wali hakim. Wali hakim itu nanti kalau wali-wali yang lain tidak ada. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi diceritakan di situ Ummu Habibah suatu hari nanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ingkih uhti binta Aba Sofyan. Ya Rasulullah, kawinlah dengan saudari saya, anaknya Abu Sofyan. Jadi Abu Sofyan itu kan banyak anak perempuan. Jadi Ummu Habibah itu kepingin saudari-saudarinya itu juga jadi istri Rasulullah. Ini enak kan jadi Nabi? <gak> bapak Ibu pasti bercita-cita benar seperti itu. Nah, tapi jawab Nabi gini, Awa, Awala tuhibbina dhalik, Apakah kamu memang benar-benar kepingin seperti itu? Tanya Rasulullah sekali lagi untuk meyakinkan. Apa kamu benar-benar mau seperti itu? Nah, tanya Rasulullah kepada Ummu Habibah. Ya, dijawab sama Ummu Habibah. Nampul kultu naam. Ya, benar Rasulullah. Walastu fidalika bimukhailatin. Dan saya pasti nggak akan cemburu dengan saudari saya sendiri. <laughs> Kata Ummu Habibah kepada Rasulullah ingin meyakinkan Nabi. Ya wa ini uhibbu syarakani fi khairin ukhti dan saya mau saudari saya itu bersama saya dalam kebaikan dalam berkhidmah denganmu nah kemudian kata Rasulullah inna dzalika itu tidak halal bagiku karena dalam Islam itu wa antajma'u bainal ukhtain itu haram jadi ayat tadi hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf ndak boleh kita menggabung saudari kakak dengan adiknya dalam satu majelis nikah dalam satu rumah tangga, tidak boleh itu dilakukan. Maka Rasulullah mengatakan inadalika layahiluli, itu tidak halal bagi saya. Maka kemudian ditanggapi sama Ummu Habibah, fa inna nuhadisu anna turidu antangkiha binta Ya Rasulullah, kami sering menggosipkan, jadi Rasulullah itu digosipkan juga sama istrinya itu. <laughs> Jadi syarat jadi nabi itu digosipkan sama istri-istrinya itu. Maka kata dalam hadis itu fa inna nuhaddisa annaka turidu an tankiha binta Abu Salamah. Kami sering itu membicarakan, menggosipkan engkau di belakang engkau, engkau tidak dengar. Kamu itu punya niatan untuk menikahi putrinya Abu Salamah. <tuh> ini dia menunjukkan apa Abu Salamah ini memang saudara sesusuan dengan Rasulullah Kemudian dikoreksi sama Rasulullah Bintu Umi Salamah Bukan putrinya Ummu Salamah Bukan putrinya Abu Salamah Tapi putri dari istrinya Abu Salamah Jadi Abu Salamah itu nikah dengan banyak perempuan Salah satu perempuan yang dinikahi Abu Salamah itu janda Sebelum menikah dengan Abu Salamah Janda ini sudah punya anak Nah itu namanya Bintu Umi Salamah Jadi putri dari istrinya Abu Salamah Oh iya seperti itu benar kata Ummu Abibah. Ya itu yang saya maksud. Kemudian kata Rasulullah, lau an takun e, Rabi batun fi hujri. Meskipun dia bukan anak asuh saya, anak tiri saya, li. dia itu tidak halal bagi saya. Li an ibnatun ah. Karena perempuan tadi itu ya anak saudarinya sesusuan saya. Arta'atni ana wa Aba Salama Suwaibah. Saya dulu pernah disusui oleh saya dan Abu Salama pernah disusui oleh Suwaibah. Fala fala tu'ritanna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Maka janganlah kalian berusaha lagi untuk menawarkan putri-putri kalian. Janganlah kalian berusaha lagi untuk menawarkan saudari-saudari perempuan kalian kepada saya. Kata Rasulullah. Kalau Bapak Ibu jadi Nabi pasti diambat semua itu. <laughs> Kalau kita jadi Nabi ada lagi bawa kemari saya nikahi lagi. Ada lagi bawa kemari saya nikahi lagi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis itu, "Fala tu'ridan na alayya bana tikunna wala akhwatikunna. Janganlah Ummu Habibah, janganlah tidak usah kamu usaha-usaha nawarin-nawarin anak gadis orang, nawarin-nawarin saudari saudari so, perempuan orang sudah cukup kamu saja sebagai istri saya. jadi rasulullah seperti itu dalam berhubungan rumah tangga dengan para istrinya harmonis. waktala fi <'a> islamiha para ulama kemudian berbeda pendapat apakah suwaibah ini uh, muslimah apa tidak muslim. allahu alam ya kalau imam unukai mengambil uh, sikap tawakuf, tidak mau bersikap tapi banyak para ulama uh, mengatakan Musala, uh, uh, Suwaibah ini masuk Islam, jadi Suwaibah ini sebelum wafatnya masuk Islam beliau ini wafat setelah terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 hijriah. terjadi perang Khaybar, Rasulullah mendapatkan informasi Suwaibah uh, meninggal dunia dan kemudian Rasulullah dalam satu riwayat melakukan sholat wa'ib tanda kalau suwaibah itu sudah Islam. Tidak mungkin kemudian Rasulullah melakukan sholat gaib kalau seseorang itu tidak Muslim, karena dilarang ya. Maka na nabi Nabi firu lil musyrikin walau kanu min uli kurba. Tidak patut bagi seorang nabi beristighfar kepada orang non Muslim kepada orang musyrik walaupun mereka termasuk ahli kerabatnya mereka sendiri. Seperti itu kritikan Allah kepada Ibrahim ya pada saat dia berusaha mendoakan bapaknya yang telah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah seperti itu. Summa arda'atku Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah beberapa lama disusui oleh Suwaibah, ini yang populernya kita kenal Halimatus Sa'diyah. Tapi kurang kenal dengan ibu susunya Nabi yang bernama Suwaibah. Padahal Rasulullah selain punya Halimatus Sa'diyah sebelumnya sempat disusui oleh seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Nah kemudian Rasulullah disusui oleh Halimatu Sa'diyah Bila Ibnaha Abdullah Uhti Anisa. Ketika itu Halimatu Sa'diyah punya seorang putra namanya Abdullah. Maka dengan lahirnya anak so, Halimah Sa'diyah ini punya banyak stok susu, ya punya stok asi. Ya, Ahi Anisa. Nah si Abdullah ini saudaranya Anisa, salah seorang putri dari Halimatus Sa'diyah yang lain, Wajudamah. Jadi Halimatus Sa'diyah ini punya banyak anak. Ada Anisah perempuan, ada Judamah perempuan juga. Itu semua saudari sesusuan Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak boleh nikah dengan mereka. Dengan Anisah, dengan Judamah, dan juga dengan Syaimah, putri yang lain dari Halimatus Sa'diyah. Jadi Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah itu punya satu saudara sesusuan, namanya Abdullah dan punya tiga orang saudari sesusuan namanya Anisa, yang kedua Judama dan yang terakhir namanya Shaima Semuanya itu adalah Auladul Haris bin Abdul Uzza bin Rafa'a Asadi Nah, itu suaminya Halimatu Sadiyah. Namanya siapa? Haris bin Abdul Uzza. Ini nama khas orang jahiliyah. Abdul Uzza, Abdul Latah Abdul Syamas dan seterusnya itu nama-nama orang jahiliyah dulu. Bin Rafa'a Asadi tapi kalau mereka masuk Islam biasanya namanya diganti sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu senang tafaulan dalam istilah hadis itu tafaul. Tafaul itu memberi nama yang baik-baik. Bukan hanya sama sahabat. Jadi kalau ada nama sahabat itu Abdul Aswad diubah oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman. Ada sahabat namanya Abdul Aswad. Apa itu? Abdul Aswad. Hambanya si hitam. Karena lata itu patung hitam. Jadi lata itu patung tapi bentuk wujudnya itu hitam semua. Maka Abdul Aswad itu Abdul Aswad itu maksudnya hambanya si hitam si lata. Masuk Islam diubah sama Rasulullah namanya menjadi Abdurrahman. Bukan hanya nama orang, Rasulullah juga senang mengganti nama daerah yang enggak enak didengar. Contohnya apa? Yasrib. Yasrib itu Bapak Ibu artinya makian. Nanti coba buka surat Yusuf di situ ada cerita setelah saudara-saudara Yusuf lama enggak ketemu dengan Nabi Yusuf, akhirnya mereka ketemu balik. Ya, pada saat itu Yusuf kan sudah jadi menteri keuangan di Mesir, sudah jadi orang hebat. Ya, akhirnya saudara-saudara Yusuf itu mengaku salah, insaf di depan Yusuf. Mereka berkata, "Kalu tallahi lakat asarakallahu alaihna wa inkunna lakhotiin." Demi Allah kamu itu sudah diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami salah. Ya, saya atau kami menyesal sudah buang kamu dulu. Kami salah, kami mengakui itu. Nah, yang menarik jawabannya Nabi Yusuf, qala la tasriba alaikumul yaum. La tasrib La tasriba alaikumul yaum. ada celah, saya nggak mau mencela kalian. Yang sudah-sudah, enggak -sudah, usah dipikirkan balik. Nah, Nabi gitu, kalau kita nggak dendam dendamnya ke Sumat lagi. Saya habisi kamu ya. Awas. Tunggu saya punya jabatan, habisi semua nanti. <tunggu> itu manusia itu. Apalagi umat akhir zaman seperti itu. Tapi Nabi ndak. La tasriba Saya nggak mau mencela kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah sudah maafin dosa-dosa kalian. Begitu lapangnya hati para nabi itu, Bapak Ibu. Wah, ini kalau Bapak Ibu habis ikut pengajian ini masih punya dendam ke Sumat, enggak ada gunanya ikut pengajian itu. Maka ya srip itu seakar kata dari latas riba alaikumulia Rasulullah nggak enak dengar itu Maka kemudian setelah Rasulullah hijrah diganti namanya menjadi Madinah Asal katanya tamadun, orang yang punya peradaban Tamad dana ya tamad danu Orang yang punya peradaban namanya fahuwa mutamadin dalam ilmu saraf Tempat berperadaban namanya Madinah seperti itu jadi diubah sama Rasulullah Di Aceh ini kan banyak Nama yang enggak-enggak itu Di Aceh Utara itu ada kampung namanya Kuala Cerape <laughs> Itu kalau ini dengar sampai Tolong diubah lah Sunnah Nabi itu diubah Alhamdulillah usah jauh-jauh di Aceh Raya Itu ada namanya Kampung Ruloh Ruloh nama kampungnya Ruloh itu apa artinya Rusak Nah, kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi ya diubah nama kampungnya jadi baik, kampung baik. <gampung> ya, itu sunnah Nabi ya. Jadi sunnah Nabi mengubah yang nggak baik menjadi baik itu diistilahkan tafaulan ya untuk optimis sebagai doa seperti itu. Waktu liva fi Islami abawahi ah> Nah Ini juga sama seperti tadi para ahli sejarah Islam beda-beda pendapat. Apakah kedua orang tuanya Rasul Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Haris ini Islam apa enggak? Ya, ini beda-beda pendapat lagi ah, di sejarah. Tapi sikap Imam Ibn al qayyim al Jauzi dalam kita ini, Allah wa alam. Nah, itu sikap maukuf, ya sikap uh, apa netral, tidak mau berpendapat tentang sesuatu yang dia, dia tidak yakini. Itu salah satu adabnya para ulama dulu. Kalau tidak yakin, ya tidak mau berpendapat netral. Bukan kayak kita baru baca satu dua kitab langsung berikan fatwa. Baca al-fatihah itu nggak ada dalilnya. Dari mana? Nggak ada dalilnya. Kurang baca kitab langsung mengklaim nggak ada dalilnya seperti itu. Baik bapak ibu kita padakan dulu karena sudah masuk waktu sholat isya. Pengajian kita di malam yang berbahagia ini semoga bapak ibu istiqomah mengikuti pengajian ini supaya akidah kita lurus balik. Ya, cara kita beragama lurus balik. Jangan diracuni dengan aliran-aliran yang baru-baru masuk ke Aceh itu sebenarnya ya, supaya Bapak Ibu kembali benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an tentu menggunakan ilmunya para ulama. Ya, jadi kembalinya kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan ilmunya para ulama bukan dengan ilmu kita yang bodoh ini. Ya, tapi dengan ilmunya para ulama dengan kaedah-kaedah yang telah dibuat oleh para ulama. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muafiq ila tarik wa fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.